Oke, pecinta Aidan Sport TV, berikut kami sampaikan hasil Piala AFF U19 2024 di perebutan tempat ketiga disertai jadwal pertandingan berikutnya dan top skor sementara. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Berikut hasil pertandingan Piala AFF U19 2024, Senin 29 Juli 2024, di perebutan tempat ketiga, Timnas Australia U19 menang atas Malaysia U19 dengan skor 6-4. Pada pertandingan di babak normal, Australia dan Malaysia bermain imbang 1-1 dilanjutkan dengan adu penalti dengan skor 5-3. Dan jangan lewatkan pertandingan final perebutan juara satu antara Timnas Indonesia U19 versus Timnas Thailand U19 pada jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Berikut top skor sementara Piala AFF U19 2024 hingga hari ini. Di urutan pertama ada Jack Najdowski asal Australia dengan torehan 5 gol. Di urutan kedua ada Pavitran Gunalan asal Timnas Malaysia dengan torehan 4 gol. Markus Yonis di urutan ketiga dengan torehan 4 gol yang sama. Di urutan keempat ada Jens Raven dengan torehan 3 gol. Oke, terima kasih sudah menonton Aidan Sport TV. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Thank you, salam olahraga.